Sebelum berhijrah, gayanya sangat fenomenal. Memikat hati ribuan orang, dipuja generasi muda, diikuti gaya hidupnya hingga aliran musiknya. Di kalangan dunia band underground, ia begitu dikenal. 20 tahun hidup di dalamnya membuat ia jadi penguasa panggung. Doni Supriyadi atau yang lebih dikenal Doni Dempak Jeruji. Meski kejayaan, euforia, dan kenikmatan dunia lainnya ada dalam genggamannya selama bertahun-tahun, akhirnya ia sampai pada satu titik. Sadar, semua kesenangan itu hanya kesenangan sesaat. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya, akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui." Ketika saya ngeband, emang popularitas saya dapat. Penghasilan lumayan. Main seluruh Indonesia saya pernah manggung, kecuali di Papua. Emang kalau menurut kadar manusia, emang itu enak. Tapi tidak semua yang manusia sangkakan itu baik, menurut Allah itu baik. Tapi yang saya rasakan ya gitu-gitu aja. Waktu saya habis dengan latihan, mengurus, bikin lagu, udah gitu bikin album, manggung, bikin tour, terus siklusnya seperti itu. Sementara sisi rohani saya, religi saya terabaikan. Seperti halnya musik saya itu seperti kota metropolitan yang begitu megah, sementara sisi religi saya kosong seperti sepetak kamar kontrakan. Apa ini ada yang salah? Dan itu sangat beda sekali perasaan batin saya ketika saya sekarang berada di majelis ilmu, berada dengan teman-teman yang benar gitu. Teman-teman, maksudnya teman-teman benar ini, teman-teman yang selalu mengajak kepada kebaikan. Akhirnya yang saya rasakan sekarang, batin lebih tenang. Semua diurus oleh Allah. Artinya benar gitu apa yang Allah firmankan gitu. Ketika kita hambanya menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah akan mengurus semua urusan kita. Ketika pas waktu itu main, pernah ngeband, terus saya tahu hadisnya bahwa bila kita mengajak kepada suatu kebaikan, orang lain mengikuti, maka kita akan mendapat pahala tanpa mengurangi orang yang mengikuti. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengajak kepada keburukan, bermaksiat kepada Allah, dan orang lain mengikuti, maka kita akan mendapat dosa tanpa mengurangi dosa orang yang mengikuti. Nah, di situ mulai tambah galau lagi gitu saya. Soalnya yang datang pas saya kalau manggung itu orang-orang pada mabok, ngajak pacarnya yang bukan mahramnya, itu kan tidak benar gitu di ajaran Islam. Mulai menginjak usia 40 tahun, Doni merasa resah dengan hidupnya. Perlahan, ia mulai mencari tahu apa arti hijrah. Di balik semua itu, ada satu hal yang membuat Doni benar-benar berhijrah, yaitu anak. Momentum yang bikin saya kembali kepada jalan Allah, mungkin satu karena saya ingat mati, saya takut mati. Udah gitu, kedua, udah mulai resah gitu ketika pada waktu itu
istri saya menyuruh anak saya sholat. Kak, sholat. Dan saya sangat terpukul ketika anak saya menjawab, ngapain sholat? Ayah juga nggak sholat. Nah, dari situ saya mulai berjanji sama diri, saya harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan selama ini saya lalai. Selama di band saya lebih sibuk dengan penilaian orang lain. Sehingga seringkali apa yang teman-teman katakan gitu. Banyak teman-teman yang duluan hijrah juga suka menasihati saya, tapi saya tidak pernah mengubris mereka gitu dulu. Karena saya terlalu sibuk dengan penilaian teman-teman saya yang di sisi lain gitu. Tapi jauh berbeda dengan sekarang ketika saya setelah berhijrah. Setelah mantap berhijrah, kini ia memilih berdagang. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Inilah salah satu alasan Doni. Terlebih dalam ajaran Islam, aktivitas dagang sangat dianjurkan karena melalui jalan inilah pintu rezeki terbuka sehingga terpancarlah karunia Allah. Hijrah itu ternyata harus dipersiapkan. Jadi tidak harus hijrah itu mendadak langsung berubah gitu semuanya. Gimana kalau jong setelah berubah ternyata tidak memberikan sesuatu yang baik. Nanti kita suudon lagi sama Allah. Nah akhirnya saya mempersiapkan hijrah itu dengan cara ketika saya ingin meninggalkan kegiatan saya yang lama, maka saya akan memulai dengan kegiatan yang baru dipersiapkan gitu. Nah persiapan itu saya mulai coba berdagang. Dan alhamdulillah dengan berdagang si bakso Mas Tato itu, Allah kasih langsung rame gitu. Langsung gak ada hambatan gitu. Allah mudahkan, Allah lancarkan. Sehingga ketika saya akan meninggalkan kegiatan yang lama, hanya butuh waktu kurang dari 2 tahun. Akhirnya saya bisa meninggalkan kegiatan yang lama. Dan saya memilih kegiatan yang baru yang lebih halal. Proses hijrah yang saya jalani itu cukup panjang. Terus cukup lama ya. Sempat saya dulu pernah sholat, pernah apa, tapi balik lagi karena saya tidak meninggalkan apa yang harusnya ditinggalkan gitu. Saya sholat, saya rajin datang ngaji gitu, tapi saya tetap berada di komunitas itu. Katanya benar apa yang dikatakan Rasul bahwa gigitlah apa agama ini dengan gigi gerahamu. Emang harus di kuat gitu, bahwa karena tarikan kemaksiatan itu tarikan sisi gelap itu sangatlah kenceng gitu, tarikannya sangatlah kuat. Makanya kalau ingin berhijrah, ingin bertobat, tinggalkanlah teman-teman yang tidak mengajak kepada kebaikan. Justru itu, dan akhirnya dengan proses yang panjang, akhirnya saya menemukan, berarti jalan satu-satunya, saya harus meninggalkan itu semua. Kalau saya sendiri, tujuan berhijrah itu untuk menjadi yang lebih baik. Mencari amal sebanyak-banyaknya. Mencari ridho Allah. Dan cita-cita saya yang dulu saya bercita-cita ingin menjadi pemain band yang sukses. Cita-cita itu berganti sekarang. Cita-cita saya sekarang itu pengen masuk surga. Udah aja itu. Jadi hijrah itu intinya gimana caranya kita pengen masuk surga. Desi Juliani, Diki Nawazaki, melaporkan untuk Net.